tahun kan, jadi melaporkan pada hari ini, Rabu tanggal 29 tahun 2020. Sambil patrol Polsek Gubian melaksanakan patroli untuk antisipasi gangguan Kamtimas dan TKC3. Tujuan terakhir, batas kota Karangkandri, situasi terdapat aman dan kondusif. Laman 15 terdapat cerah. Buat personil, 2 personil. Sementara itu yang bisa dilaporkan, Mbak. Laman 13, laman 13.